mengajukan gugatan pengakuan anak sekaligus minta apa ya nafkah bagi anak selama dia menelantarkan dan selama kehidupannya. Kemudian pada persidangan di Pengadilan Tangerang yang disidangkan di ruang 7, kemudian majelis hakim pada persidangan pertama langsung meminta kepada pihak untuk melaksanakan mediasi, dan mediasi dilaksanakan oleh hakim mediator dari Pak Eko Subjeko. Hari ini dilaksanakan mediasi ya, di mana penggugat hadir dengan kuasanya, kemudian tergugat tidak ada dengan alasan sakit. Tergugat akan dipanggil pada mediasi berikutnya, yaitu tanggal 4 Agustus. Bawa ini gimana tanggapannya bawa ini? Ya. Saya ikut dengan prosedur hukum yang berlaku aja. Kecewa nggak sih ini udah di dua kali nggak datang juga? Sedikit kecewa ya, karena kan makin berlarut-larut jadi. Kami sebagai penggugat kan sebelumnya sudah memberikan surat juga melalui kuasa hukum yang pertama. Nah, surat itu kami mau menyampaikan klarifikasi adanya permasalahan ini sebelum kami mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang. Tapi tadi kuasa hukum yang baru menyampaikan bahwa kliennya nggak tahu apa-apa. Jadi kami agak sedikit kelihatan kecewa, tegang ya. Tegang dan kecewa kan? Iya, kecewa sangat karena sebelum kami mengajukan gugatan pasti kami melakukan somasi istilahnya, bukan somasi yang peringatan tapi mohon klarifikasi tentang permasalahan yang disampaikan klien kami. Sampai 4 kali kalau nggak salah somasi itu ya. Kami melakukan surat menyurat, dia tidak ada tanggapan. Oleh sebab itu kami mengajukan gugatan ke pengadilan. Terus dari kuasa hukumnya seakan-akan menyampaikan kliennya nggak tahu apa-apa, kaget, ada perkara ini loh. Kok bisa kaget ya? Iya. Gitu.